Oke okay guys, langsung kita mulai. Gue pakai Google Peramban ya guys. Bisa juga pakai Google Chrome atau C browser ya. Terus di pencarian kita ketik Davon. Oke. Kita ketik Davon ya guys. Davon. Oke, dan langsung kita telusuri. Ini dan langsung kita masuk guys ke Davonnya. Ini guys. Font-font PixelLab yang bisa di-download banyak guys. Oke guys, beribu jenis ya guys, sangat banyak. Aduh, baterai gue lowbat, tapi masih bisa kok guys merekam. Oke guys, sebelumnya jangan lupa di subscribe, terus aktifkan loncengnya dan like and comment. Thank you. Lanjut kita mencari font yang akan di download ya guys. Ini guys, satu jenis font aja sampai 99. Sangat banyak guys, berbagai macam. Sebenarnya downloadnya sih sangat mudah guys. Tapi gue ngasih tutorial ini supaya yang belum tahu jadi tahu ya guys. Oke guys, masih lanjut mencari font yang bakal kita download. Saking banyaknya font di sini, gue jadi bingung nih mau download yang mana. Mungkin kita cari dulu ya yang bagus yang mana. Telusuri semuanya guys. Supaya mendapatkan yang terbaik. Ini kita lihat ya guys. Banyak kali nih fontnya nih. Berbagai jenis. Dalam satu jenis itu aja dibagi lagi jenis-jenisnya atau bentuk-bentuknya. Necron Monster keren nih guys, tapi gue belum tertarik nih. Varsity Team telat, yang belum tertarik juga gue nih. Academic Superstar nih telatnya guys. Millionaire Empires Hollywood Hills, kayaknya gue jatuh hati ke milioner nih guys. Gue download ini aja gue lah. Oke, itu ada sampingnya tulisan download, kita download ya guys. Downloadnya enggak sampai berjam-jam, cuma hitungan detik aja. Oke, kita unduh, kita lihat langsung udah terdownloadnya guys. Sangat cepat downloadnya. Oke, masuk ke manager file. Di manager file, di pencarian kita cari aja nama font yang kita download tadi ya guys. Gue tadi download millionaire. Kita cari ya millionaire, ini dia guys. Klik lama, terus ada decompress file. Klik, terus buka zip. Oke guys, langsung kita ke aplikasi PixelLab-nya. Oke, gue ubah latar dulu ya guys menjadi hitam. Oke, gue ketik dulu apa ya, facial. Jangan lupa di subscribe ya guys. Oke, langsung kita ke fontnya. My font ada seperti gambar pesan dan tambah di bawah itu guys. Kita klik terus ke bawah, terus millionaire at directory. Oke guys, langsung jadi. Kita klik aja fontnya. Oke, ini dia guys, bagus guys. Sebenarnya font bawa bawakan aplikasi ini
udah banyak juga guys, tapi biar semakin banyak kita download juga sesuai keinginan kita. Ini banyak yang gue download nih guys, gue download sesuai kebutuhan editan gue. Oke guys, itu dia tutorial download font buat PC Lab. Terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu video gue selanjutnya guys. Thank you. We'll be right back.